let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. By the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie in daydream. It feels so real, can you see what I see? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Cuo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan urusan-urusannya. Kali ini kita naik gunung lagi setelah beberapa bulan gua libur naik gunung ya. Kita naik gunung lagi, kali ini yang deket nih di kota Bogor, dari kota Bogor maksudnya di Gunung Salak. Tapi kali ini kita naik via Ajisaka. Jadi via Ajisaka ini adalah salah satu jalur pendakian Gunung Salak yang bisa dibilang lumayan menantang lah gitu ya. Kenapa aku bilang menantang? Karena seperti inilah awalnya. Ini baru awal. Nanti lu ikutin gua terus. Kita bakal lihat jalur tuh semakin ke atas semakin ekstrim. Gua akan bertransformasi menjadi Spider-Man. Pendakian kali ini tapi gua nggak hanya pendaki jarang mani doang nih. Nggak hanya Ukuy, gua, Tika sama Jody belakang kamera. Kali ini gua sama teman-teman pendaki yang lain tuh ada Bang Badru, ada Bang Ale dari Jejak Backpacker, ada Bang Nardi. Wah banyak deh pokoknya. Kurang lebih 12 orang kali ini. Dan kita rencananya bakal nginep di atas. Ikutin terus pokoknya. Sebelum berangkat ya, kita baca doa dulu ya. Semoga dan kita. Nah jadi gini, untuk masalah logistik masak udah aman semua ya? Aman. Aman. Terus air ada semua ya, megang ya. Buat minum sampai nanti. Jadi kita rencana mau buka tenda di pos 3. Oke, jadi jangan sampai kelewatan ya. Jadi yang jalan duluan mungkin ya kayak biasalah. Ada yang duluan, ada yang belakang. Tapi usahain jangan sendirian ya, minimal bertiga ya. Gitu dan... ya kita nikmatin perjalanan lah ya. Ya kita berhitung ya. Satu, Badru. Dua, Wiwit. Tiga, Tessa. Empat, Dika. Serius, namun gak sama. Iya, tiga Tessa. Oh. Empat, Dika. Lima, Jo. Enam, Tika. Tujuh, Steve. Anjir. Steve Jobs, Steve Jobs. Sembilan, Ardi. Sepuluh. 11, Parmin. 12, Jody. Oke, kita 12 orang ya. Ya. Oke, sekarang pimpin ada yang tua. Oke. Teman-teman, semuanya mengawali pendakian kita agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Salak dua. Woi. 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 Ini namanya warm up track awal. Mas muntah. Via Ajisaka ini awalnya batu-batuan nih. Batu-batuan campur tanah. Kali ini batunya itu lagi berlumut. Jadi lumayan licin. Harus hati-hati dalam melangkah supaya enggak kepleset. Kayak Ukuy tadi kepleset. Sekarang udah jam 9.48. Bisa dibilang kita lumayan siang tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu sore sampai atas. Gunung Salak via Ajisaka ini. Base campnya itu agak jauh dari kaki gunung. Kira-kira mesti naik mobil lagi 15 menitan lah buat sampai ke, kita kan bawa mobil ke tempat parkir mobilnya tuh. Ini adalah pendakian Salak gue yang ketiga nih. Pertama lewat Cidahu, kedua Cimelati, ya ketiga ini via Ajisaka. Jadi setiap pendakian itu
Walaupun gunungnya sama bang ya, tapi pasti ada pengalaman yang berbeda bang ya. Pasti bang. Walaupun gunungnya sama bang. Pasti bang. Walaupun gunungnya sama pasti ada rasa yang berbeda. Nah, rasanya iya. Beda. Pasti. Kalau ini spesial banget. Spesial. Seperti rasa. Pakai telur gak? Dua. Tiga. Karena tiga. Karena tiga. Pakai kerupuk jadi kerupuk. Karetnya dua pedas. Kita baru jalan dari base camp. Setengah jaman kayaknya. Assalamualaikum teman-teman. 20 menit. Bapak OMG datang. Gadun yang ini beneran gadun. Perkenalkan nih, gadun-gadun kita. Gimana? Anja, ini satu, satu kita hitung-hitung. Satu, dua, tiga. Eh, kakak lu. Ini tantenya. Aduh, sugar baby. Bukan dia dong. Mana tuh orangnya? Woi. Sama bener-bener. Ini mami kayak gini. Kalau galak ngomel. Berapa? Dua lubang doang hari ini. Jadi di Via Ajisaka ini banyak banget. Gak banyak banget sih. Ada beberapa petilasan dan makam-makam. Kita baru aja masuk ke makam keramat Waliullah Hyang Prabu Wijaya Kusuma di ketinggian 1018. Kita coba lihat seperti apa makamnya atau petilasannya. Kita baru aja meninggalkan petilasan apa tadi? Prabu Wijaya Kusuma. Sekarang kita mau lanjut lagi ke pos 1. Kira-kira setengah jam sampai pos 1. Setelah baru kita istirahat lagi. Enggak bang? Yuk. Baru aja masuk ke pos 1. Ya gue ya pos 1 tuh ya. Iya, pos 1. Camp Abri 1080 MDPL. Di sini tempat ngambil air terakhir nih. Shit, apaan tuh? Lewat ini ada bocoran pipa. Tadi kekurangan tenda, ini ada tenda. Tinggal lagi summit dong. Iya, enggak ada orang ya. Nih pos pasir minum nih. Sumber air ini. Habis dari sini kita udah kering lah. Gak ada air lagi. Kecuali kalau kita bisa tahu. Sebenarnya mah. Sebenarnya mah di gunung selalu ada mata air kan ya? Iya, masih ada. Cuma kita nggak tahu di mana. Kita nggak tahu. Harus nyari kita. Harus nyari dulu. Harus nyari air. Yang tahu biasanya cuma Kamsi doang. Yes. Karena buat apa? Warga lokal kan? Iya, buat warga lokal. Biar nggak tercemar ya. Iya. Bang, jangan wudhu bang. Hah? Belum ini zuhur. Lihat muka aura. Jangan yang di situ om. Eh? Bang Wadru udah cuci muka. Iya, iya. Oh, nggak apa-apa, tadi udah hanyut. Jadi, kotoran dari wajah Bang Badru itu mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi, kalau diminum itu, karena apa namanya, kita bisa awet muda. Oh, iya. Iya, coba. Bismillah. Pakai sirup om. Ya. Ngeliat gak? Lihat. Ya, jatuh-jatuh sampai gitu. Tembus ya? Tembus. Kena putih. Rasa bekas wajah Bang Badru. No, there's no reason.
all my feelings. Are you thinking about me too? Eh, kalian. Mimpi apa, Bang? Lanjut. Lanjut. Oh, ini kamera. Alhamdulillah ya, cuaca siang ini di Gunung Salak cerah. Mudah-mudahan ya sampai sore terus begitu ya. Sandar ketinggian 1131. Kalau dihitung dari ketinggian MDPL kira-kira ya kurang lebih 900 MDPL lagi lah kita sampai di puncak. Sekarang jalurnya masih ya not bad lah gitu. Cuma nggak tahu nanti setelah pos 3 katanya jalurnya udah mulai ini. Kita lanjut dulu. Bentar lagi kita mau masuk ya. Sepertinya ini pos 2. Sekalian di sini ada ekor apa ya? Armadillo itu loh kalau tahu. Wait. Bang Badro. Namanya cambuk api. Ini pos 2 bukan sih? Enggak tahu. Oh, bukan, ini bukan pos 2. Enggak bisa bilang bukan juga karena nanti tiba-tiba kita tuh sampai di pos 3 gitu. Oh, berarti posnya enggak jelas. Nah, nanti sampai pos 3 terus 1 jam setengah. Oke, buruan gua pecut juga. Pos 5 terus sampai di puncak Manik gitu. Hah? Berarti masih fokus. Manik. Masih fokus. Di mana sih cewek? Iya gitu kan. Cewek mau di mana? Masa aku di garis segini? Ya Allah. Loh, belum ini percabangan kayak ini. Harus dipecut baru. Bukan percabangan sih. Enggak tahu ada tulisan posnya. Iya ya. Tadi posnya. Ini doang kali ini. Bayangan. Iya, pos bayangan tadi. Aku mati. Ngajak mamum kan? Iya. Baru mamumnya ikut. Ikut. Jadi bagaimana konsepnya? Konsepnya ngajak. Ngajak kan? Bukan jemput. Sama aja. Sama aja. Enggak, salah berdua ya. Ngajak. Sekarang kita bicara ngajak. Sekarang kita bicara guru cewek nih. Sekarang. Woi, bantuin. Salah. Kalau azan, yang azan cowok apa cewek? Nah. Manggil kan? Nah, manggil, sifatnya manggil. Bukan menjemput. Nah, manggil doang. Manusia itu lahir dari apa? Sebelum jadi manusia apa? Tanah. Cewek. Salah. Kalau kita bicara biologis aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil sama siapa? Sama Allah. Iya, emang benar dipanggil sama Allah. Orang meninggal siapa yang nyolatin? Tunggu. Laki. Manusia pertama di dunia siapa? Nabi Adam, laki-laki kan? Iya. Lalu Allah ciptakan apa? Perempuan. Hawa. Iya kan? Iya. Dari tulang rusuk? Perempuan. Laki-laki. Iya, laki-laki. Iya, benar, laki-laki. Kata dia gemuk. Nah, terus Adam tergoda sama wanita. Hawa. Setan gitu. Weh, cowok-cowok jantan bantuin dong. Siapa gua? Gua lawan dia nih. Iya ini pak, yang ini udah pada pasrah, udah pada begini. Nih, cewek tuh terlalu banyak munafik. Kangen aja, kangen tuh tahan-tahan. Bukan munafik, juga kesel. Bukan munafik, Kayak mungkin buat dia bikin bahan dia. Dia bikin bahan buat slide. Tapi nggak mau bilang. Enggak, nggak bilang. Emang begitu. Tiba-tiba marah-marah, kamu gini. Wah, curhat tuh udah berdua curhat. Oh, iya curhat. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave.
My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember, you are made. I try to work, 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 but it doesn't work. I try to say. Kita nggak tahu nih. Kita mau sampai pos 2 atau pos 3 nih, soalnya belum ada plang pos 2-nya dari tadi. Mudah-mudahan sih langsung ketemu pos 3 biar langsung istirahat. Ini masih siang tapi udah gelap karena lebat banget ini hutan. Hutan bambu. Misi mas. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Doctor says take some pills, but this is not how it's supposed to feel. Upside down and in and out, I guess I have to take a break. Get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember, you are made. I try to fly. Lagi terdampar. Jadi karena masih jauh ya dan udah jam makan siang, kita terpaksa berhenti nih, nggak tahu di mana. Nggak tahu. Dia mau nggak mau kita harus break. Ganjel perut. Ganjel perut. Pakai ciki. Kalau enggak ntar pas jalan berat pikiran kemana-mana bang. Oh, asli. Berat. Tadi di kepala gue mie, nasi goreng. Si bener dah nggak bohong. Nasi. Es krim. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Because we both know it's gonna hurt. Not as much as this does. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something. Wow. Or maybe we just hit the end of the road. Sekali lagi kita masuk di pos Haji Solo Mod. Di sini mau camp di sini enggak? Enggak bisa. Mana, oh iya kurang space-nya, enggak bisa camp di sini. Paling kita nyampe jam 5 lah. Jam 5 deh. Setengah 5 lah. Pokoknya sebelum gelap. Udah, dulu lah. Nikmat. Iya, guys. Menit, ya. Kita udah sampai di Solo Mod. Ya udah, istirahat 10 menit. Tambahin lagi lah 5 menit. Ya udah 15 menit, fix. Ya udah tambahin lagi lah. Enggak, gue hitung dari sekarang 15 menit. Halo guys. Capsah habis. Ini betul kes buncit ya. Lapar lagi. Aduh. Nat. Lu kan udah 10 kali naik salak. Anjir. Gue baru 2 kali naik salak juga. Aduh. Gimana menurut lu? Salak pertama ya, menurut gue enggak seperti ini gitu.
yang kedua kalinya nih naik ke Gunung Salak 2 itu lebih parah sih. Lewat jalur yang beda kan? Sama. Baju Saka juga dulu. Iya. Oh. Tapi menurut gue ini kacau sih. Kenapa emang kok lebih kacau? Bokerin kali. Menguras tenaga banget. Waktu itu nginep juga enggak? Nginep juga. Iya, terus kalau soal dulu soalnya di tahun 80-an itu lu masih muda. Oh iya. Bukan tahun 80 Bang Jo. Tahun 70. Udah ada WC belum? Enggak ada, ada warung doang. Tapi menurut lu Bang Ubi? Maaf Bang. Salak 2 gimana? Menurut gua keren sih. Keren. Kayaknya kalau nanti lagi mau ke sini mending TikTok kan aja. Gitu aja sih buat teman-teman. Enggak. Gimana Bang Ale? Pendapatnya Bang Ale jauh ini. Oke, oke. Masih aman. Masih aman. Masih aman Bang Ale. Tapi ya itu. Dengkul. Dengkul gimana? Ya, namanya udah umur ya. Namanya udah umur. Enggak ada yang tahu. Di tengah hampir pengen udahan gitu ya tadi, ternyata kita hanya perlu mendorong diri kita sedikit lagi ya, sedikit lagi terus dorong, akhirnya sampai kita di pos Bangawi. Beheng Awi gitu ya. Oke, kita mau nunggu sebentar dulu. Coba mendirin tenda, nunggu agak reda ya. Salah rada males, dirin tenda hujan-hujan. Oke. Bisa dilihat nih kabutnya udah parah nih. Gak bisa lihat apa-apa nih. Nardi aja gak kelihatan. Udah terang banget ini warna. Oke guys, sekarang udah jam 10 malam. Tadi ya kita udah makan, udah, wah udah apalah, udah bercengkrama apa sih, udah ngelapin tenda segala macam, udah main werewolf kita tadi seru banget. Berapa ronde tuh ya? 5 ya, 5 ronde. Lebih 5 ronde, wah parah deh pokoknya. Pokoknya malam ini kita mau istirahat karena besok pagi kita mau summit attack. Kalau nggak mager ya, catatan nih kalau nggak mager. Sampai jam habis subuh lah, kira-kira habis subuh. Iya. Sampai ketemu besok.
pagi. Jadi kita rencananya mau summit tadi jam 5 subuh ya. Habis subuh kan. Sekarang udah jam udah mau jam 7 lah. Udah mau jam 7 tapi masih pada tidur. Gak tau mau sampai jam berapa nih. Nat, jam berapa Nat? Summit? Jam 8 lah ya. Jam 8 summit katanya. Ya mudah-mudahan jam 8. Gak molor. Ya kita sekarang mau ini dulu. Mau biasa sarapan dulu. Siap-siap ngebangunin yang lain. Habis itu baru kita kosongan naik ke puncak. Gak kosongan juga sih, bawa air gitu. Tapi gak bawa carrier kayak kemarin. Ikutin terus. Kalian mau tahu wanginya siapa? Ini gue gaduh lagi. Tapi cuman gue mikir orangnya. Banyak banget. Orangnya 12 kan, 12. Beli berapa? 10, terus udah gue gadoin 5. Ya udah itu kan bisa dibagi 2 bagi 2 tuh. Jadi banyak, ada 18. Potong. Oh sip. Kita potong bagi-bagi ya, biar iya, rata ya. Iya, jadi lu bisa gadoin tuh dah. Abisin ya. Gak apa-apa. Tapi biasanya kan diairin bukannya itu ya? Kalau diairin gak sih? Rendang. Iya, enggak. Oh enggak. Ceburin aja langsung ya. Ya, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang kita makan ini jadi sesuai. Ya, telat. Berguna dan bermanfaat. Ayo, telat. Amin. Ya, kita berdoa untuk agama pecah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Tablok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Lama amat moderatornya. Masih training tadi malam katanya. Pulang dong. Pulang. Sebelum mendaki ke puncak, sebaiknya kita berdoa dulu ya supaya diberi keselamatan. Amin. Baik di jalan naik maupun turun. Amin. Sampai ke base camp dengan selamat. Amin. Doa dimulai, silakan berdoa menurut doanya masing-masing. Hurrah gitu dong. Perjalanan dimulai menuju ke puncak. Kita bakal ngelewatin puncak 7 dulu. Jadi ada banyak puncak di Salak ini. Ada 12 kalau enggak salah. Nah, gitu kita bakal ngelewatin puncak 7 dulu. Habis itu baru ke puncak 2-nya. Let's go. Facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge. You asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim. I tried to make you see that my shoulder is ready for you to lean on. Saking terjalannya ini sol orang sampai copot. Tinggalan di sini soalnya. Walat. Batin itu batinnya gede banget. Aduh. Apa itu jatuh? Oh, lu parah lu cu. Lu sih iseng sama gue. Orang mah dendaman. Gede banget batinnya. Di belakang gubruk-gubruk. Wah, cucu orangnya. Di. Ini Salak bang, hati-hati bang. Puncak gemilang cerah. Oke, tadi ada korban ya. Si Jody hampir saja ngelinding menyusul Bang Badru. Kita mau ngolong tadi, lagi ngantri. Maklum wahananya padet. Bang Badru. Aman. Aman, Bang. Agak sedikit nyut-nyutan. Ketiban batu besar.
Keren ya puncaknya. Puncaknya bagus. Kita sudah sampai di puncak Bohongan. Puncak Bohongan. Ya, namanya Puncak Bohongan. Dengan ketinggian plakatnya 1800. Ya, 2000 enggak bisa, Bang. Sama menikmati keindahan puncak Bohongannya. Terus tadi kalian teriak-teriakan ngapain maksudnya? Hah? Hiporia teriak-teriakan itu apa? Seger aja kayak ngeliat dari atas. Semangat palsu, Bang. Di bawah tuh udah hari-harian mau bubur sampai ternyata. PHP. Hayo, hayo. Ya. Oke. 944 udah mau sampai puncak Fajar Kencana. Nah, sebelum Fajar Kencana nih ada puncak legendaris nih yang biasa kalian nonton di channel-channel kan. Ini puncak kurang lebih 90 derajat nih. Bukan puncak. Sorry, maaf, tanjakan. Saya bilang tebing lah ini mah. Tebing 90 derajat nih. Lu bisa lihat nih. Ini tuh. Aduh. Nah, gimana pendapatnya cewek-cewek? Belum dicoba, Pak. Oh, belum ya. Belum dicoba. Mari kita coba apa atas, mari kita naiklah, naik. Naik deh, Pak. Naik. Mau naik apa? Pakai drone. Pakai drone ya, Pak. Oh. Drone enggak kuat. Drone-nya jebol sama kantong. Video. Bye-bye, jurang. Bisa dilihat kan tuh? Bisa. Ini kalau enggak ada webbing setengah mati. Pokoknya ini rasanya empal. Geser gini. Baiklah, saudara-saudara, kita coba saudara-saudara bagaimana? Ayo. Oke. Benteng Takeshi. Benteng Takeshi ini ya. Oh, berarti kiri dulu. Iya, kiri dulu, guys. Kalau ngambil kanan kayaknya enggak bisa, guys. Licin itu ya kanannya. Beda. Licin itu. Awas. Wow! Salah, gokil. Peserta selanjutnya. 1 2 3. Oke, peserta selanjutnya. Ninja Warrior. Apakah dia bisa? Ih, gua enggak mau barbar, malu gue. Mau videoin dari sini juga. Ini kameranya berdua. Ayo guys. Antri guys. Antri. Fokus, fokus. Awas, awas. Fokus. Diam lu, Bang. Bisa enggak, Wit? Oh iya. Kan ada yang gampang pada mikirin ya. Heran gua mau Wit. Ini kameramen juga. Peserta. Lan. Apa siapa itu? Bonge. Enggak, bukan. Si Abang duluan. Bukan nih, Abang lagi solo. Buset. Itu apaan, Bang? Naik apaan, Bang? Berilah hamba kekuatan daki. Gue lebih percaya ranting daripada tali. Jujur ya, gue lebih suka yang kayak gini. Kenapa? Karena kita main tangan, jadi kaki gak terlalu capek. Let's go, kita lagi Fajar Kencana. Kita baru aja sampai di puncak Fajar Kencana. Ini puncak 7 ya? Puncak 7. Gimana perasaannya sampai di Fajar Kencana? Mantap. Gimana rasanya sampai di puncak? Mantap. Nikmat. Enggak becek kalau bukan salak. Target kita itu tuh. Bang Uku. Salak 2. Let's go. Ini mau apa lagi?
kadang emang harus turun dulu sebelum kita naik. Jadi ada gini dulu baru nanti. Yuk, koi, turun koi. Gara-gara Bang Ale nih. Nah, lu ngapain di goa? Oh, di goanya? Iya, goa. Goa apa? Ini goa. Goa apa sih namanya, Wit? Goa Hero. Goa Hero. Nardi. Mil. Tahu gua apa namanya? Gua buat petapa. Oh gitu. Iya. Emil lagi masuk dalam gua. Gua lagi mencoba masuk menelusuri. Ya. Tapi gua mau foto. Oke, foto dulu. Foto basah, cuy. Udah mati itu. Bang Badru. Ngerti dah six pack, mau ngerti. Iya, okay. Tahu kota-kota. Iya. Jo mah ya, but nih jo segini gue nih, gue segini kotaknya. Masuk dong, tas lempang jadi bawa apa dong? Eh kamu? Di kurang lebih satu jaman lah kita sampai di puncak 2. Masih banyak tanjakan-tanjakan yang enggak ya harus dilewatin. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your. Tadi dari puncak Fajar Kencana kita turun kurang lebih 100 mdpl, itu lumayan banyak ya. Nah sekarang kita udah mulai naik lagi nih menuju ke puncak Salak 2. Jadi sekarang naiknya 200 lagi karena 2100 berapa gitu mdpl. Weh, lu pura-pura susahan gitu bang. Pura-pura, gimana gitu. Jangan pura-pura reset. Jangan reset juga. Wih! Serius, serius, serius. Serius. Susah nih, susah nih. Bismillah, bismillah. Wah, kena kopi rek di atas nih. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum sampai ke puncak. Apa namanya? Puncak Salak 2 ya? Salak 2. Jadi abis ini enggak ada yang kayak gini-gini lagi nih. Ini paling parah sih, asli. Ini paling parah. Ini parah ini. Doakan saya. Ninja Warrior. Ninja Warrior.
enggak? Putih itu. Oh, putih. Iyalah, putih, keren putih, Om. Enggak mungkin. Ini yang berbola. Neng. Neng. Kamu udah minum belum? Kamu udah minum belum? Mantul. Oh, tinggal dikit tuh. Tanggung tuh lanjutnya. Asal cepet kan tuh. Udah naik malas turun bener sih lo. Iya. Aku turunnya naik eskalator ya. Salak via Haji Saka ini gue akui. Medannya paling capek, paling capek. Di antara jalur salak lain yang pernah gue naikin, ini lebih capek. Karena banyak banget webbing gitu ya. Makan banyak tenaga lewat situ, jadi habis di situ. Ini dari ketinggian 2136 kurang lebih. Setahu gue, puncak itu 2159 apa 49 gitu. Dikit lagi, jadi mungkin sekitar 10 menit lah paling lama sampai nih. Yuk, kita lanjutkan. Yuk sini, sini ikut abang. Setiap perjuangan gitu ya, setiap usaha, selama kita tidak gampang menyerah, pasti akan sampai pada tujuan. Sampai kita di puncak Salak 2. Alhamdulillah. Finish. Hai. Sudah. Alhamdulillah. Ngacap, Bro. Salak 2. Salak 2. Oh. Wih, gokil. Abang Mafia Jordi. Gokil. Congrats, Bang. Congratulations buat kalian semua, luar biasa.
siang ini di puncak Gunung Salak 2 ya. Dimasuki oleh dua orang serigala. Wow. Wow. Mau langsung voting apa enggak? Voting. Hah? Merebut. Buset. Belum voting aja. Moderatornya kan belum nomoran ya. Moderator gimana sih? Lah benar kan bisa kayak gitu. Sertifikatnya nih. Langsung tidur. Iya, iya. Voting. Malam dulu. Oke, malam hari mata semua ditutup. Tutup matanya. Jangan ngintip lu pada. Yang gua panggil harap dibuka matanya. Guardian, bodyguard. Oke. Ini gua mau tahu dulu ya siapa-siapanya ya. Mulai main ya. Tutup lagi matanya bodyguard. Werewolf, dibuka matanya. Oke, tutup lagi werewolf. Tahu nih. Sir, dibuka matanya sir. Gua tahu siapa ini. Oke, tutup lagi sir. Oke, okay. Tahu nih. Oh, yang itu. Iya. Mulai dari Sir. Sir buka matanya. Pilih satu orang untuk dilihat perannya. Yang gua mah anak pelata. Ya Allah, Dika. APA. Ketahuan tuh werewolf kayak gitu, werewolf tuh. Oke, okay, Sir tutup lagi matanya. Oh, yang itu. Iya. Sekarang Guardian. Pilih satu orang untuk dilindungi. Lindungin gue. Boleh. Oh, ada, tolong dong. Lindungin gue. Udah lah, ukui kalah langsung lah. Oke, si Guardian tutup lagi matanya. Kita tahu. Werewolf, buka matanya. Pilih satu orang untuk dibunuh. Oke, tutup lagi matanya. Pagi hari. Wah. Wow. 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 Aduh. Aduh. Siapa kenal lu? Apaan sih? Bang bingung ya bang, ini apaan bang? Pagi ini, semalam pas penjaga desa lagi ronda, wow, dia berhasil melindungi seorang warganya. Oh. Jadi malam itu. Bagus tuh Guardian. Malam itu enggak ada korban. Siapa tuh Guardiannya? Mantap dong, Guardian dong. Waduh. Sekarang sidang cocok dimulai. Sidang. Voting. Voting. Ini siapa tadi? Tahu gua nih. Enggak ada. Kan dilindungi sama gua. Lindungi berarti ada peduli lindung. Ada peduli lindung. Ibaratnya baru diserang tapi udah dijaga sama Guardian. Thank you Guardian. Wah, kita udah tahu infonya kan siapa nih. Gua tahu nih. Siapa nih? Ayo tunjuk. Bang Ale gua. Dia nih. Bang Ale. Putusan. Semuanya alay semua. Pagi ini menyesal. Pagi ini warga desa Puncak Gunung Salak selamat telah berhasil. Wow. Berhasil menggantung seorang warga desanya sendiri. Muka saiku ya gitu. Lagi bertahan ya nyur. Malam kedua. Tutup mata. Tutup mata. Bisa enggak sih silau we? Tutup mata. Oke, tidur bang. Lagi tidur. Duluan ya. Siapa? Oh. Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang. Ayo tutup matanya. Malam kedua tutup mata. Sir. Dibuka dan pilih satu orang untuk dilihat. Sir pertama. Sir yang bener sir. Sir lo boleh ngeliat siapa aja sir. Lindungi wargamu. Tutup matanya sir. Bang yang beneran gua bang. Oke. Beneran milih gua nih. Ya jangan. Putusan. Warga desa Puncak Gunung Salak. Sayang sekali. Nah dulu sih ini milih siapa? Siapa? Iya. Udah. Tapi lo paling banyak. Badru. 1, 2, 3. Lu siapa? Badru. 4 sama. Empat sama iya. Iya.
Coba gimana? Kalau 4 sama berarti enggak ada yang digantung. Tuh, enggak ada yang digantung. Berarti malam lagi. Malam lagi. Ada yang mau berubah pikiran enggak? Ada yang pikiran enggak? Ada yang pikiran enggak nih? Masih kesempatan nih. Ini kesempatan nih. Kagak. Paham kan? Paham, paham enggak? Weh, boeng. 10 detik ya, 10. Jalan. Ya, udah tidur lagi. Emang gua pindah, gua pindah, gua pindah. Nah, weh, ya. Pindah, ya. Oh, pindah. Wah. Ya. Nyesel beneran nyesel. Ya deh, gua pindah ke Madura. Oke. Gua tahu gerakan terakhir. Pagi ini nyesel lu nyesel. Itu gerakan tipuan itu. Pagi ini warga desa Puncak Gunung Salak telah membunuh seorang warganya sendiri. Tuh, kan? Nyesel kan lu? Padahal gua tahu warga.